Oke guys, hari ini kita akan mengunjungi ayam penyet yang sudah terkenal enaknya, yaitu terletak di Desimol di Batam. Nah, namanya adalah ayam penyet Ria. Nah, di sini sih terdapat banyak menu, tapi yang paling terkenal sih ayam penyetnya. Nah, ayo langsung aja yuk. Oke guys, kita bawa review ayam penyet Ria di Desimol. Halo guys, hari ini kita mau coba makan makanan di rumah makan Ria Desimol. Sekarang saya mau order apa ya? Oke, ikuti. Ayam penyetnya satu, dadang. Nasi goreng ikan asinnya satu. Bu, ayam tiga paha. Enggak masalah deh, apa yang ada aja. Ayam paha, nasi sama nasi goreng satu, nasi goreng cembilis. Nasi goreng kesri ya. Nah, terus satunya lagi minta ini jam berapa ya? Minta garu-garu aja. Minumnya apa? Air hangat satu. Teh obeng satu. Saya teh obeng dua, berarti. Berarti dua. Aja. Jangan teh ditaruh obeng ya, Dek ya. Nah, di samping tempatnya juga nyaman untuk santai, kita juga bisa memesan makanan yang enak. Nah, di sini biasanya sih selalu rame. Ini saat ini kita lagi review makanannya, memang sangat begitu terkenal gitu, istilahnya tidak mengecewakan. Nah, beberapa menu yang akan kita coba ya, tentu aja kita akan memesan ayam penyetnya dan juga kita akan memesan menu lainnya. Nah, kalau kamu ingin mungkin pengen memakan ayam penyet yang rasanya tidak mengecewakan, ya kamu boleh datang deh ke Desimol, yaitu tempatnya ayam penyet Ria. Oke guys, langsung aja kamu lihat ya, kita lagi makan seperti inilah kira-kira. Kalau di sini memang kalau ayamnya ini udah lebih terkenal ya, lebih enak ini. Ayam penyet Ria. Kita udah berapa puluh tahun ya? Iya. Jadi udah legend punya. Ya, ayamnya kayak crispy gitu, sambalnya cukup pedes. Ada tahu, timun, banyak manis. Enggak manis. Oke lah. Ya benar, kurang. Kurang garam. Ayamnya crispy di luar,
di dalam, sambalnya pedasnya sedap saja.